Allah, 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 Allah. Di mana Umar bin Khattab apabila Abu Ubaidah Amir bin Abi Jarrah menyambut ketibaannya di Jerusalem untuk menyerahkan, mendapatkan kunci daripada mereka, orang tentera salib ini, Umar memakai pakaian jubah yang koyak sana sini yang dah tampal banyak tempat. Maka Abu Ubaidah kata, "Ya Amirul Mukminin, aku dah pernah pergi ke Maharaja Rom, aku pernah melihat Maharaja Parsi. Pakaian mereka subhanallah cantik benar. Ya engkau pula ya Amirul Mukminin, engkau adalah pemimpin orang-orang yang beriman, empire yang besar. Tapi tengok pakaianmu ya Amirul Mukminin. Tapi tak apa ya Amirul Mukminin, aku ada jubah yang cantik, aku bagi kepada engkau. Kau tukarlah pakaian sebelum pergi ambil kunci itu." Dia macam tuan-tuan perempuan, kita dijemput pergi ke istana negara. Kita pakai slipper, slipper Jepun je. Okey tak? Tak boleh, tak masuk protokol. Maka Umar kata, "Ya Abu Ubaidah, ketahuilah. Dahulunya kita ini, bangsa Arab adalah bangsa yang hina. Tetapi kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Maka barang siapa yang mula mencari kemuliaan di luar daripada Islam, maka nantikanlah dia akan dihina sekali lagi." Hari ini di mana kita mencari kemuliaan tuan-tuan dan puan-puan? Mencari kemuliaan di dalam Islam ataupun di luar Islam tuan-tuan dan puan-puan? Islam menggalakkan kita pakai cantik, no problem. Tak semestinya koyak rabak, no problem. Tetapi kemuliaan kita bukan dengan jenama pakaian kita, jawatan kita, bukan. Tetapi pakaian seorang Muslim adalah pakaian takwa. Dia bangga sebagai seorang Muslim. Dia tak takut memanifestasikan keislamannya kepada orang. Ada kemuliaan. Kamu nak cakap apa pun tidak akan meruntuhkan iman saya.